Otoi Lembaga Peperiksaan merupakan satu sistem atas talian yang diwujudkan bagi memudahkan anda membuat permohonan tuntutan terhadap sijil peperiksaan yang hilang. Menerusi permohonan tuntutan sijil peperiksaan ini, anda akan memperoleh semula sijil peperiksaan ini melalui pos yang dihantar terus ke rumah anda. Tetapi anda perlu terlebih dahulu untuk daftar akaun e-lembaga peperiksaan. Jadi, dalam video ini, kami nak kongsi cara untuk daftar akaun pengguna e-lembaga peperiksaan sebelum anda boleh mula membuat permohonan untuk dapatkan semula salinan sijil peperiksaan. Pertama sekali, anda perlu layari portal e-lembaga peperiksaan di pautan elp.moi.gov.my/auth/login. Kemudian, pada laman log masuk ini, untuk mula mendaftar, tekan pada daftar akaun. Pada bahagian pendaftaran ini, anda perlu isikan butiran yang diminta seperti nama penuh, alamat email, kata laluan, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat surat menyurat pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan daftar. Selepas itu, anda akan menerima satu email dari portal ini. Dalam email ini, anda perlu tekan pada pautan yang diberikan untuk sahkan alamat email. Akhir sekali, status pengesahan akaun anda akan dipaparkan. Selepas ini, jika anda kehilangan sijil peperiksaan seperti SPM, jangan risau kerana anda boleh dapatkan semula sijil tersebut melalui lembaga peperiksaan dengan log masuk ke akaun anda seperti biasa untuk membuat permohonan tersebut. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow AliGadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!